paket sangat murah banget sahabat koi. Nah, di sini agak gede-gede. Ini ada 5 ekor. 5 ekor. Ada soa. Ada Sanke Jinrin tuh sahabat koi, terus ada lagi Ochiba, Ochiba ya Mas ya. Terus ada Cagoi. Cagoi. Tuh sahabat koi ini. Lengkap sekali. Ini size-nya berapa Mas? 22 sampai 26 cm. Mix juga. Berapa ekor nih Mas? Ini 10 ekor Mas. 10 ekor juga sahabat. Iya. Keren tuh, ada yang keren. Ada Tanco Soa Mas itu. Ya. Jinrin Tanco Soa. Iya. Tuh keren. Terus ada polosnya, Ochibanya oke. Ginmatsuba, Ginmatsuba ada itu. Nih sahabat koi, Siro-nya juga keren. Nah yang ini size berapa Mas? Ini paket nomor 3, size-nya 17-22 cm. 17-22 untuk harganya ya. Berapa Mas? Besar-besar nih sahabat koi. Iya Mas, ini size-nya 25-27 Mas. Oke, tuh ada Sanke Mas ya. Sanke. Ini ada Sanke, Sanke sahabat Daitsu. Koi. Doit Sanke. Seribu koi seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi selalu sehat dan ikan koinya tumbuh dengan menyenangkan ya sahabat koi. Oke, pada konten video kita kali ini sahabat koi, saya ajak ke salah satu breeder yang ada di Blitar. Ya, Nam Koi Farm Blitar. Oke, di sini banyak sekali ikan-ikan koinya ya sahabat koi. Jadi mix berbagai jenis yang tersedia di sini. Sahabat koi penasaran? Yuk, setelah ini kita langsung sapa ownernya. Oke, sahabat koi, yuk kita sapa yang punya tempat ya sahabat koi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Budi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan ini acara paling menyenangkan nih sahabat koi. Jadi pagi-pagi ngasih makan ikan. Tapi sahabat koi pasti belum kenal nih sama yang punya tempat ini. Iya. Mas kalau boleh dikenalkan namanya? Perkenalkan nama saya Naili Munamahudi. Saya asli dari Blitar. Oke. Okay. Di tempatnya ada di Kebun Agung, Ponodadi Blitar, Mas. Oke. Okay. Iya. Dan mulai main koi dari tahun berapa, Mas? Tahun 2018. 2018 ya. 2018 itu mulai terjun di koi. Oke. Okay. Tapi awal mulanya dulu ini dulu kolamnya kolam lain, Mas. Sebenarnya. Terus mulai minat di koi, saya ganti di koi akhirnya. Oh, oke. Okay. Ya. Dan sahabat koi enaknya apa? Beliau petani Mas ya hitungannya. Petani. Petani ini sahabat dari koi. Langsung petani. Dari petani. Jadi iya. Breeding sendiri, mijah sendiri, dan hari ini kita mau bikin paket-paketan ikan Mas ya. Iya. Yang jelas nanti harganya pasti akan lebih nyaman lah buat bener. Sahabat koi ya. Iya Mas, nanti nah, yang ikan di sini tuh semuanya hasil breedingan kita sendiri juga. Breedingan sendiri, untuk jenisnya apa aja Mas? Kita di sini jenisnya insya Allah hampir semua berbagai jenis ya. Kalau okay. Bilang lengkap karena banyak, tapi insya Allah kalau Gosanke ada, Kujakunya ada, terus polosan seperti tembaga juga ada, Cagoi, terus kumpai juga ada. Ya, oke. Okay. Nah, berbagai macam jenis di sini. Size-nya juga bermacam-macam Mas ya? Iya. Tuh. Berbagai macam jenis karena kita dari petani langsung jadi kalau ukurannya pun juga dari mulai kecil sampai besar ada Mas. Nah kalau sekarang ada berapa kolam Mas? Ini sementara yang di belakang ini ada kurang lebih 13 kolam ya. Oke, dan size-nya macam-macam. Sahabat koi pasti penasaran untuk ikannya hari ini seperti apa, dan kita mungkin akan bikin beberapa kali paket juga sahabat koi untuk ikannya. Dan hari ini perdana Mas ya? Perdana sekali ini pertama kali ini. Pertama kali iya. Dan nanti pasti ada banyak bonus Mas ya? Iya, insya Allah seperti itu. Oke, yuk langsung saja Mas, ini sahabat koi pasti udah penasaran. Boleh? Kita boleh, langsung boleh. Bikin paket-paketnya ya? Iya, mari iya. Mari. Oke, yuk sahabat koi langsung kita lihat paket-paketnya kita kali ini. Oke sahabat koi, ini paket yang pertama ya. Ada kumpai Mas ya. Kumpai Mas. Kumpai ini mix sahabat koi. Asiknya yang seperti yang saya ceritakan tadi, ini mix. Ada berapa ekor Mas?
Ini ada 7 ekor. Ada 7 ekor ya. Size-nya dari berapa sampai berapa? Size-nya ini 15 sampai 23 cm ini. Oke, ini ikan masih muda sahabat koi, masih kecil, dan ini kumpainya akan berkembang lagi nantinya, semakin sama usianya semakin tumbuh, nanti juga akan semakin panjang. Untuk yang paket pertama ini Mas, di pak pertama ini harga berapa sih Mas? Ini harganya 200.000 aja, Mas. 200.000 udah dapat sekian banyak? Iya, semuanya. Oke. 7 ekor ini. Nih, ada 7 ekor sahabat koi. Cuma 200.000 dapat sekian banyak nih. Ini jangan sampai sahabat koi lepas nih. Ini ada paket yang banyak banget isinya. Oke, yuk kita geser ke bak berikutnya. Ini ada berapa ekor lagi nih? Agak gede, Mas ya. Ya, ini size-nya di 17-20, Mas. 17-20 cm, mix juga. Ini sangat cocok, sahabat koi, buat kolam yang mungkin sahabat koi baru bikin, terus masuk semua udah ada mix kayak gini, lebih enak. Nah, kalau untuk yang bak nomor 2 ini harga berapa, Mas? Ini cuma 350, Mas, 10 ekor. 350.000. Iya, 350. Dapat 10 ekor nih, sahabat koi. Udah lengkap banget, sahabat koi. Polosnya ada, hikarinya ada. Gosankenya juga ada nih sahabat koi. Tuh ada tanconya, nanti juga pasti tumbuh nanti sumi-suminya. Oke, yuk kita lanjut di bak nomor 3. Mix juga. Berapa ekor nih Mas? Ini 10 ekor Mas. 10 ekor juga sahabat koi. Iya. Keren tuh, ada yang keren. Ada tancosoa Mas itu. Ya. Gintrin tancosoa. Iya. Tuh keren. Terus ada polosnya, ujibanya oke. Kinmatsuba ada. Nih sahabat koi, sironya juga keren. Nah yang ini size berapa Mas? Ini paket nomor 3, size-nya 17-22 cm. 17-22 untuk harganya berapa Mas? Sama, 350 untuk 10 ekor. Tuh sahabat koi, murah banget ini. Ngeri tuh, ada ujiba juga Mas ya? Ujiba. Udah lengkap banget ini sahabat koi. Oke, kita geser untuk di paket bak nomor 4. Ini 10 ekor juga? 10 ekor. Lengkap juga, ada hyutsuri, ada siro, gindrin Mas ya? Ini. Gindrin siro, gindrin tancosoa. Tancosoanya juga. Kujagunya, okay. Hikari ini luar biasa. Ini sanke Mas ya? Mana? Yang ini. Sanke itu, sanke Betsu. Sanke itu. Sahabat koi, ini lengkap banget. Ini harganya berapa Mas? Sama Mas, 350. 350-an sahabat koi, cuma wih ini ngeri nih. Paket sangat murah banget sahabat koi. Nah, di sini agak gede-gede. Ini ada 5 ekor. 5 ekor. Ada soa. Ada sanke gindrin tuh sahabat koi, terus ada lagi ojiba ya Mas ya. Terus ada cagoi. Cagoi. Tuh sahabat koi ini. Lengkap sekali. Ini size-nya berapa Mas? 22-26 cm. 22-26. Tuh sahabat koi, udah dapet size segini. Kalau ini harganya berapa Mas? Itu sama Mas, 350. 350 udah dapet sekian gedenya. Iya, ini 22-26 cm ini. Tuh sahabat koi, mantap. Kalau cuma ngambil satu paket rugi banget ini sahabat koi. Oke, yuk kita lanjut untuk di bak nomor 6 ya. Ya, bak nomor 6 benar. Bak nomor 6 ini size-nya berapa Mas? Ini size-nya agak besaran Mas. Ini size-nya di 32-36 cm. Tuh, udah lumayan besar sahabat koi. Itu ada sironya, tata goi tuh sahabat koi. Nanti bisa numbuh lagi suminya, soa juga Mas ya. Masih tata goi juga. Tata goi juga tuh sahabat koi, nanti untuk merahnya juga oke. Terus ada polosnya satu Mas ya. Polosnya ada karamel itu. Tuh, karamel. Ya. Nah, untuk yang ini, size besar ini, berapa sih Mas? Ini cuma 600 ribu Mas. 600 ribu? Iya. Oke, itu sahabat koi. Size-nya 32-36 sekali lagi. Udah besar loh sahabat koi, ini tinggal masuk kolam nanti sahabat koi udah besar-besar. Ini ada promonya Mas untuk yang paket ini? Ada, ini kalau yang ambil ini nanti tambah satu paket lagi, udah dapat free ongkir. Tuh sahabat koi, nanti kalau pengen nambah. Kalau saya bilang kurang kalau ngambil satu ya, nanti ngambil beberapa paket sekalian. Iya, itu nanti semakin banyak otomatis juga ada potongan lah. Tuh, nanti ada apa ya, promonya lah Mas ya. Yeah. Harga promo nanti bisa nego-nego tipis. Oke, kita lanjut ke bak berikutnya ya sahabat koi. Oke. Oke, sahabat koi, ini untuk yang bak nomor 7. Ini mix lagi Mas ya. Iya. Yeah. Ini ada gindrin siro, lengkap juga, ada kohaku juga, ada hikarinya juga. Mantap, ada tanconya juga. Tanco soa gindrinnya ada.
Ini paket isi berapa, Mas? Ini 10 ekor, Mas. 10 ekor. Iya, 10 ekor. Nah, untuk yang di bak ini harga berapa nih, Mas? Harganya 300.000 aja semua. 300.000 aja ya. Iya. Tuh, udah dapat sebanyak ini loh, sahabat koi. Oke, kita geser untuk di bak selanjutnya. Paket nomor 11 ya. Ini berarti paket nomor 8, sorry. Nomor 8. Ada berapa ekor nih, Mas? Ini ada 10 ekor juga. 10 ekor. Tuh ada tanjo bahakunya, ada ciro, lengkap dah. Ini sahabat koi nanti langsung bisa masuk kolam langsung. Terutama buat sahabat koi yang masih baru biasanya nyari yang kecil-kecil, Mas ya, sukanya. Iya. Nah, ini kayaknya cocok nih. Size-nya berapa, Mas? Ini size-nya di 14-17 cm. Oke, untuk harganya berapa? 300.000 saja. 300.000 nih, sahabat koi. Tuh, penampakan ikan baru keren tuh. Bindringnya juga nyala. Oke, yuk kita geser di sini. Oh, ini agak banyak kayaknya, Mas. Ini ada 12 ekor ini. 12 ekor ya? Iya, size-nya 17 sampai 18 cm. Oke, ini lebih besaran dikit, Mas. Lebih besaran dikit, iya. Dan ini mix-nya cakep-cakep, sahabat koi. Ada tuh. Soa, kujaku, kilat suba, tanco bahakunya juga ada itu. Tuh. Iya. Nih, sahabat koi. Ada sironya juga ada. Dan suminya masih banyak yang belum muncul. Ini nanti bisa tambah lagi, Mas, ya. Sesuai dengan size-nya, nanti biasanya numbuh juga. Oke, untuk yang ini harga berapa, Mas? 350, Mas. 350.000 saja nih, sahabat koi, udah dapat segini banyaknya. Ini bisa nanti dipisah sama temennya, beli paketan bareng nanti bisa tuh. Pengirimannya lebih ringan, Mas ya. Iya, biasanya gitu. Patungan juga, Mas, pastinya. Nanti patungan aja sama temennya untuk pengiriman bisa nanti. Nah, kalau ini berapa ekor nih, Mas? Ini sama, ini 12 ekor. 12 ekor tuh, sahabat koi. Lengkap juga, gindrin ada, hikarinya ada. Hikarinya keren loh, sahabat koi itu. Sampai ujung ekor juga ada. Kujakunya ya. Kujakunya keren. Terus tanconya ini, sahabat koi, soa-soanya juga, suminya belum muncul semua. Yang ini size-nya berapa, Mas? Ini size-nya di 19 sampai 20 cm. Oke, untuk harganya 350.000. 350.000 tuh, sahabat koi. Keren. Yuk, kita lanjut ke bak di sebelahnya. Ini ada besar-besar nih, sahabat koi. Iya, Mas. Ini size-nya ini 25 sampai 27, Mas. Oke, tuh ada sanke, Mas ya. Sanke. Ini ada sanke, sanke sahabat doitsu. Koi. Doit sanke. Nih, sebenarnya kalau sebutannya orang Blitar ikan antik. Ya. Tapi ini ikan keren. Ini buat penghobiolik biasanya yang ngerti ikan-ikan kayak gini. Nanti semakin besar semakin keren ini dia. Ikan hitamnya semakin keluar nanti ya. Tuh ada sironya, ada soanya, ada polosnya satu. Untuk yang di bak ini harga berapa, Mas? 500.000. 500.000 ya. Tuh, sahabat koi, segera saja jangan sampai keduluan orang nih nanti. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini bak terakhir nih ya. Iya. Nah, ini ada 5 ekor. 5 ekor. Size-nya berapa, Mas? 31-32 cm. Oke. Untuk yang ini, tuh, ini kayaknya calon jumbo ini nanti, sahabat koi, itu tebel tuh. Citainya juga udah mulai tebel, pangkal ekornya tuh. Nah, kalau untuk yang ini? Itu harganya 600.000, Mas. 600.000, sahabat koi. Tuh, dapat ikan segede ini. Kalau ngambilnya lebih dari satu paket, pasti akan bisa nego ulang, Mas ya. Iya, semakin banyak semakin ringan. Tuh, nih, ini untuk yang video pertama kita ini, ada 12 bak berarti, Mas ya. Iya. Nah, Mas, tadi belum sempat tanya, Mas. Iya. Tempatnya apa sih namanya, Mas? Nam Koi. Nam Koi Blitar. Iya. Nam Koi Farm Blitar. Oke, Nam itu apa sih, Mas? Itu kepanjangan nama sebenarnya, Mas. Naili Muna Mahfudi, nama saya. Oke, disingkat jadi Nam gitu ya. Nam Koi, iya. Oke, nah ini sahabat gue ada 12 paket, Mas ya, hari ini. Iya, ada 12 paket hari ini yang kita tampilkan dulu. Oke, dan nanti sahabat koi kalau pengen dapetin ikan ini langsung aja hubungi nomornya dari kolom deskripsi segera saja. Nanti langsung nego, langsung dapetin ikan-ikan ini. Mas, terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan segera di order ikannya. 1000 koi 1000 warna.